Oh, harus. Harus lusa besok itu emangnya? Ya, harus lusa. Ini nggak bisa ditunda soalnya. Nggak bisa. Masa emang harus ke Jogja? Waduh. Gimana cara ngomongnya ya? Oh, no. Gimana sih? Tuan enaknya di bawah tuh. Papi. Pokoknya Papi jelasin ke anak-anak sekarang. Ayo, Tuan di bawah tuh. Ini nyangkut, nyangkut. Ya tadi Papi dapat telepon dari temennya Papi. Nah, di sana ada keadaan yang genting. Ini Mbak. Hah? Sama kalau segitiga sama kaki gimana? Tahu. Nih, segitiga. Terus itu? Sama kaki. Nah, nih, segitiga sama kaki. Kan segitiga sama kaki. Tapi nggak bisa gambar kaki soalnya. Gambar kaki yang benar gimana sih? Itu juga nggak bisa. Jangan tanya Dita dong. Cuma buat gunung aja deh. Buat apa? Gunung aja. Tapi kan kita lagi di Bali, kita mau liburan kemana? Mau ke buang kemana? Ke gunung? Enggak. Itu pengen... Pantai? Iya, ke pantai. Pantai mana? Nusa Dua. Bisa ke Nusa Dua? Iya. Seneng ya? Nusa Dua tuh seru ya? Bisa nyari hewan-hewan iya, dia? Iya, seru banget. Ikannya banyak lucu-lucu lagi. Tapi harus pas airnya agak surut itu loh Mbak. Pasangan jelek. Buat kayak mainan tuh jadinya? Mau tau ngapain lagi? Katanya mau gambar. Tapi ada telepon ntar ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dito ini lagi di mana ya? Ada jadwal penting. Oh, harus. Harus lusa besok itu emangnya? Ya, harus lusa. Ini nggak bisa ditunda soalnya. Nggak bisa. Masa emang harus ke Jogja? Ya, harus banget ini. Emang nggak ada yang ngewakilin di Jogja? Nggak ada. Ada sibuk orang-orang. Saya masih di Bali ya? Waduh. Ini harus pulang banget ini. Waduh, wakil yang di Jogja nggak ada yang bisa, Pak? Nggak ada, orang-orang masih liburan. Papi telepon sama siapa sih kok ngomongin Jogja terus? Tapi kan kita baru sampai ke Bali, masa udah harus pulang ke Jogja? Kita nggak mau. Belum aja liburan. 2 hari lagi, yuk. Wah, berat dong kok 2 hari lagi. Iya, soalnya ini proyek besar ini. Paling nggak berangkat sekarang, kalau nggak besok dong berarti maksimal. Maksimal harus sekarang ini. Udah nggak pesenin tiketnya. Iya, iya deh. Iya, iya deh. Kita usahain ntar. Oke, oke. Habis ini. Terima kasih banyak. Ya. Oke, oke, oke. Salam. Waduh. Gimana cara ngomongnya ya? Oh, no. Ngomong Mami dulu aja lah. Mi? Iya, kenapa sih teriak-teriak, aduh. Duh, bukan Mami yang ini. Mami tuh habis mandi, udah di jangan banyak protes. Ini masih basah. Nih, lanjut ya, bawa. Maminya kok jelek? Maminya Papi cantik aneh. Ya udah, minta kesalahan dulu ya. Kenapa sih pagi-pagi udah teriak-teriak aja? Katanya temenin anak main, nanti tinggal mandi. Pagi, subuh nih. Iya, temenin anak dulu, Mami kan lagi mandi. Ya barusan Papi nemenin anaknya, tapi dapet telepon. Dengerin Papi ngomong tuh yang tenang tuh. Bisa gak usah gini-gini? Yang santai aja yang tenang. Kita habis mandi. Yang santai, paling gak gini santai. Jadi gini, Mi. Bisa yang tenang gak? Kalau kita... Gimana? Gak tenang gak boleh. Main, udah. Ya Papi tuh bisa nemenin anaknya main. Iya, terus kita mau jalan-jalan kemana hari ini? Gimana mau jalan-jalan malah mendadak Papi dapet telepon barusan. Baru juga nyampe sehari udah dapet telepon aja, kenapa? Ya tinggal diangkat aja tuh kalau dapet telepon. Mau tangkat tapi berat ya ternyata gak ada temennya. Gak bisa ngangkat Papi. Ya terus gimana? Gak bener Papi tuh nih, ditelepon sama temen di Jogja. Cuma temen kan? Cuman temen nih, bukan selingkuhan. Tenang aja. Terus gimana?
temen tapi gak ada hubungan apa-apa. Bener. Cuman manggil kamu cuma buat kayak gini aja. Ih, udah. Enggak, ini serius nih. Kenapa terus? Tapi beneran, tapi ditelepon sama teman penting banget harus balik ke Jogja ya. Kurang naik. Kok dulang ini terus? Ini kita kan mau sampai di Bali, masa udah ke Jogja lagi? Papi juga gak ngerti. Papi lo ngomong sama mami aja juga bingung dia aja. Itu anaknya nangis sih, Bo. Terus gimana nih? Eh, Pi, ngomongnya. Anaknya nangis sih, Bo, tuh. Itu anak siapa? Papi kesini kan gak bawa anak. Terus gimana nih ngomong sama Dista kalau kayak gini? Papi sih mesti pakai kerja gitu. Gak usah kerja lah, jadi pengangguran aja. Hah? Yang gimana sih? Itu anaknya nangis di bawah tuh. Papi. Pokoknya Papi jelasin ke anak-anaknya sekarang. Ayo, itu anaknya di bawah tuh. Jangan diam. Kenapa? Adik nangis kenapa? Kenapa sih? Kakak. Kenapa? Kenapa kakaknya? Oh, lagi liburan kok nangis. Nanti lah cantiknya. Papi mau ngomong sesuatu, coba duduk dulu coba. Ini anak-anak mami semua, bukan anak papi ya. Anak mami semua di Stadion Magdalen. Duduk dulu. Nah, ini Papi mau berbicara. Jadi gini ya. Pi, merapat lagi Pi, biar kedengar suara Papi terlalu halus sekali. Coba. Jadi gini. Kecil sekali suaranya, kerasin lagi. Ada yang benar. Jadi gini nih, enaknya kita gini aja. Iya. Udah gini aja nih enaknya nih. Enak banget kan? Asik nih. Kita enaknya gini aja nih. Papi itu tadi dapat telepon, ya kan? Terus gimana Pi tadi Pi? Papi dapat telepon. Tapi punya undian. Terus lalu Papi angkat teleponnya. Jadi gimana? Habis Papi angkat, ternyata ada yang ngomong di teleponnya. Hebat nggak? Keren loh. Ini kan telepon nih. Dapat telepon, ya kan? Terus Papi angkat gini. Ada yang ngomong. Hebat nggak? Keren kan? Mami tinggal, jangan ditinggal sini saya. Kok bisa ya ada yang ngomong? Ya, terus gimana? Langsung. Tapi sekarang gak ada yang ngomong loh. Padahal gak ada telepon. Gimana coba? Aduh. Bingung kan, Papi? Gimana, Pi, ini? Jadi intinya gini, Kak. Gimana, Pi? Ya, tadi Papi dapat telepon dari temennya Papi. Nah, bahwa di sana ada keadaan yang genting. Ini namanya genting. Genting. Terus gimana? Ya, saking Papi panik tuh. Muntahin aja. Ya, Papi harus balik ke Jogja. Berapa hari? Gak lama. Hari. 2 tahun 2 bulan. Hah? Enggak benar. Papi cuma 1 hari aja kok. Dista, kita ditinggal di Bali, Kak. Ini gimana? Dista, jangan gitu, Pak, adik ya, Kak. 1 hari 1 bulan maksudnya. Dista, gimana nih kita ditinggal di Bali sama Papi? Papi mau pulang ke Jogja sendirian. Soalnya Papi harus berangkat sekarang. Ternyata acaranya itu besok. Acara apa? Kita jadi liburan. Balap burung dara. Kak, gimana Kak, kita mau ditinggal Kak sama Papi Kak? Soalnya udah, gini. Ya udah Papi ke Jogja, Dita sama Mami itu enaknya, Dita sama Mami itu ke Singapura. Udah gini aja dah, nih. Mami bantu deh packingnya. Nih. Daripada Papi itu ribet banget ya kan, mau balap burung dara aja ninggalin kita nih. Papi gak pernah bilang Mami pembantu loh. Hah? Enggak, emang Mami nih. Nih, kopernya Papi nih. Nih, Mami bantu packing, pegang. Nih. Assalamualaikum. Ya, gimana udah disiapin? Ini udah ditunggu di bandara ya. Bandara? Lah saya ini arahnya ke stasiun ya, nunggu di bandara. Mau naik mana? Nah, ini Mami mau pergi.
Burung darahnya udah pada disiapin. Ah, Dista yang lepasin dulu Kak, papi mau pergi, Kak. Oh no. Bisa tajam. Emang apa sih nggak boleh? Burung dara. Akhirnya balap kata. Enggak, burung dara nyeprin. Dadah papi, kita mau pergi dulu. Dadah papi, pamit dulu ya. Ya udah deh. Emang Dominik belum pamitan lo sama anaknya Dominik. Tapi balik Jogja bentar ya. Duh sedih. Kok nggak boleh? Kok nggak boleh? Badam di sini ya. Baru sampai Bali ya tinggal. Baik-baik sama mami, nurut sama kakak, ya. Mama papi. Ya mungkin papi sudah tak mampu untuk menjadi orang tua yang baik. Lebay banget. Eh papi keburu ketinggalan pesawat. Ya, papi nanti keburu ketinggalan pesawat telepon. Yuk. Yuk. Dah yuk. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay, ya, dadah. Dadah papi. Salah. 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 Dadah. Mbak Dita di sini. Pergi papi ya. Oh. Ini gimana sih anak-anaknya? Salim papinya? Iya, kita mau nginep di hotel deh kalau gitu papi enggak ada. Mumpung papi enggak ada, kita tak habis-habisin duit aja deh. Ya udah papi kalau gitu papi bye-bye ya, Pi. Nanti kalau udah sampai ingat bersurat ya. Ya, nanti papi kirim email. Iya, kalau udah sampai. Ya ya. Bye-bye. Udah. Udah lepasin. Apa enggak apa-apa papimu tidak perlu ditangisi lagi, udah lepasin aja. Sudah, lepaskan papi. Indosiar. Jangan pedulikan papi lagi. Ya, dadah. Nah, papi, papi, apa? Badam. Badam. Papinya tuh, dadah. Dadah. Papi kok sedih yang ngeliat kalian ya? Papi gak jadi aja deh. Enggak usah pergi aja. Papi gak jadi aja deh. Sayang. Heli gugu-gugu kemari-kemarinya kok belum datang ya?